menyebutkan kemenangan di matchday 2 fase grup AFC Cup kala menjamu Sabah FC di Stadion 1 Wayan Dipta pada Kamis 5 Oktober 2023. Pasalnya pada matchday pertama, PSM Makassar 43-0 di markas Icon FC. Tim besutan Bernardo Tavares menggelar latihan di lapangan Sidakarya Sesetan Denpasar Bali Senin 2 Oktober 2023 sore. Pantauan tribuntimur.com, sang kapten Yojan Kuhn tak terlihat wajahnya di sesi latihan. Padahal, pemain asal Belanda itu diketahui telah berada di Indonesia. Yojan Kuhn terakhir kali terlihat ketika PSM Makassar menang 2-0 lawan Persis Solo di Stadion BJ Habibie pada pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 Senin 28 Agustus 2023. Setelah itu absen sudah 5 laga terkuat laskar Tunisi. Selain Kluin, Sayuri Bersaudara, Yakob dan Yance juga absen di latihan. Pemilik nomor punggung 22 dan 23 ini diduga masih dalam pemulihan cedera. Yakob sudah menepi sejak laga lawan PSS Sleman di Stadion Muguyo Harjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 3 September 2023. Kemudian Yance ketika lawan Borneo Samarinda di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Senin 24 September 2023. Meski demikian, PSM Makassar mendapatkan tenaga tambahan. Sementara kami yang absen 3 laga karena terkuat timnas Indonesia U24 di Asian Games Hangzhou, China dan Malaysia. Begitupun dengan Everton Masjimengko dan Akbar Tanjung, Everton sebelumnya absen di laga lawan PSIS Semarang, Sabtu 30 September 2023 karena kurang fit. Sedangkan Akbar Tanjung menjalani sanksi larangan bermain di laga.